single ini bercerita tentang pengalaman pribadi juga yang saya alami, tentang sebuah hubungan di mana kita sudah dikasih deadline, bukan cuma album ya yang dikasih deadline, hubungan juga ada deadline-nya. Waktu itu yang sekarang sudah jadi istri saya, dia bilang bahwa kita pacaran udah lama kan, terus mau niat nikah nggak? Kalau nggak niat nikah kita putus aja gitu. Nah kayak gitu tuh itu bikin pikiran tuh. Jadi akhirnya saya ngambil settingnya adalah yang saya alami dulu, ketika setelah diomongin seperti itu malamnya, terus besok paginya kepikiran aja gimana caranya nih nikah, aduh gimana ya rezekinya dari mana ya apa segala macam gitu. Jadi hal-hal yang menurut saya masih temanya sejalan dengan album pertama itu, saya menulis lagu-lagu untuk Gen Y atau milenial sekarang kan sedang mengalami masa-masa kayak gitu tuh, mungkin dikasih deadline sama pacarnya, sama orang tuanya dan segala macam.